Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menjelang sambutan kemerdekaan 31 Ogos, meski telah lama meninggalkan kerjaya masing-masing, ternyata pengalaman bertempur dan melihat sendiri kekejaman komunis terhadap rakyat negara ini masih segar dalam ingatan para prajurit negara. Menjadi komando pada tahun 1970-an menuntut semangat juang yang tinggi dalam diri agar tidak mudah menyerah kalah menentang musuh. Berikutan keputusan kerajaan untuk melancarkan serangan balas ke atas kubu kuat komunis digubir pada tahun 1976, beberapa rakannya telah terbunuh. Lebih mengharukan, terdapat rakan prajuritnya yang ditahan komunis turut dihukum potong tangan. Kawan saya pada masa itu, kami duduk dalam kem Gubir lah, tempat komunis punya kem, kami telah tawan. Ya. Lepas tu tentera daripada kawan saya datang daripada ni untuk bantuan, mantan ration kepada kami. Pada masa itu helikopter telah ditembak oleh komunis. Jatuh sebiji helikopter dan komando mati 5 orang dalam helikopter. Arifin mendapat latihan komando selama 6 bulan di Indonesia dan berpengalaman menggempur komunis dari tahun 1974 hingga 1976. Kehidupan aman masyarakat Malaysia hari ini sangat bermakna buat dirinya. Dalam menyemarak pelancaran Bulan Kebangsaan dan kempen Kibarkan Jalur Gemilang peringkat Negeri Pulau Pinang 2016, 10 lokasi menjadi laluan konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang. Konvoi yang disertai lebih 60 motosikal dan 20 kereta pacuan 4 roda itu memulakan kembara dengan melibatkan 5 daerah: Barat Daya, Timur Laut, Seberang Perai Selatan, Seberang Perai Tengah dan Seberang Perai Utara. Konvoi bermula dari Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Bahang, seterusnya ke Masjid Daerah Barat Daya, kemudian menuju ke Permatang Damar Laut sebelum berakhir di JKKP Sungai Gelugur. Konvoi hari pertama anjuran Jabatan Penerangan Negeri ini menampilkan kelainan dengan mengadakan program ziarah kasih ke atas bekas komando negara dan askar Melayu yang berjasa kepada tanah air. Aktiviti lain konvoi, penyerahan bendera kepada Komuniti Satu Malaysia K1M, Rapid Penang, Penang Port serta beberapa premis perniagaan. Sambutan yang diberi masyarakat setempat sangat menggalakkan, tidak kira usia muda sehingga keluarga emas. Inisiatif diharapkan dapat menyuntik semangat patriotik dan kenegaraan kepada masyarakat untuk turut sama mengibarkan Jalur Gemilang sepanjang bulan kemerdekaan ini. Kita hari ini dan juga besok penuh dengan aktiviti kempen Kibarkan Jalur Gemilang, dan kita mengharapkan puluhan ribu masyarakat sepanjang perjalanan kita akan menyaksi apa yang telah kita lakukan. Semoga mereka akan mendapat tempesan semangat ke arah menyambut hari kebangsaan kita. Konvoi hari kedua berakhir di sekitar daerah Seberang Perai Utara. Dalam pada itu, usaha menyemarakkan Bulan Kemerdekaan turut melibatkan pegawai dan anggota polis. Pelbagai program dirancang bagi memeriahkan sambutan, termasuk menghiasi perkarangan ibu pejabat polis daerah dan balai polis dengan cara tersendiri, antaranya Balai Polis Lebuh Pantai di Georgetown. Terletak di kawasan pelancong, balai polis kecil ini sentiasa menjadi tarikan pengunjung. Difahamkan kira-kira 3,000 bendera Jalur Gemilang diedar kepada 14 buah balai polis di sekitar daerah Timur Laut sempena Bulan Kemerdekaan kali ini. Pada awal bulan Ogos tadi, kita dah mula mengedarkan ke seluruh balai-balai dalam ibu pejabat polis daerah Timur Laut. Jalur Gemilang mini juga turut akan diedarkan dalam masa terdekat untuk dihias pada kenderaan pasukan termasuk MPV dan motosikal. Sementara itu, sambutan di Ibu Pejabat Polis Daerah Seberang Perai Selatan turut tidak ketinggalan. Menyokong sambutan konvoi merdeka peringkat negeri, satu lakonan aksi dipersembahkan bagi memeriahkan suasana. Saya harap hubungan yang ini menggerakkan lagi lah perpaduan di antara pihak polis dengan semua jabatan-jabatan dan agensi-agensi yang lain. Semangat yang ditunjukkan oleh anggota keselamatan negara dalam kesibukan mereka menjaga keselamatan dan ketenteraman awam sesuatu yang harus kita banggakan.
Bertujuan mengutamakan keselesaan jemaah melakukan ibadah, UMNO Perempatan Pauh mengambil inisiatif menyerah 6 unit penghawa dingin kepada Masjid Tuan Haji Abdul Latif Perempatan Pasir, Perempatan Pauh. Bantuan membabitkan peruntukan kira-kira RM32,000. Sumbangan itu memberi manfaat kepada lebih 3,000 penduduk. Memang adalah satu keperluan pada masa ini memandangkan cuaca yang agak panas. Dan saya begitu memahami keperluan anak-anak khariah dalam masjid Permatang Pasir ini. Saya harap sumbangan yang tidak seberapa ini akan dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin bagi jemaah yang ada untuk kita mempertingkatkan lagi syiar Islam di dalam kawasan kita ini. Memang sesuai sangat dengan keadaan sekarang ini yang kadang-kadang tu musim panas dia agak panas sikit kan duduk dalam masjid ini. Kalau tambah 6 ekor ini, akan lebih selesa lah insyaAllah. Dalam pada itu, Datuk Muhammad Zaidi memberitahu pihaknya turut meluluskan peruntukan sebanyak RM30,000 bagi mengubah pagar masuk ke kawasan perkuburan yang terletak bersebelahan masjid ini. Ia bagi memudahkan jemaah meletak kenderaan. Paparan itu tadi mengakhiri sumbangan berita dari Pulau Mutiara. Kembali ke Angkasa Puri bersama Ismail untuk berita selanjutnya.